Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa dan seluruh simpatisan dimanapun Anda berada, yang Allah muliakan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan untuk Anda bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat ini mempunyai nama salawat ghinaul faqri. Dan keutamaan dari salawat ini, jadi barang siapa yang membaca salawat ini secara terus-menerus dan berkesinambungan setiap selesai sholat fardu sebanyak 3 kali, insya Allah ia akan diberi kekayaan dari kefakiran, kehidupan yang hakiki, kelapangan hati, dan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Dan bacaan dari salawat ghinaul faqri, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wina al-faqri wa hayati ruhi wa syarha qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang bisa memberikan kekayaan dari kefakiran, kehidupan yang hakiki, kelapangan hati, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan cara mengamalkan amalan salawat ghinaul faqri ini, sebelum membaca salawat ini, Anda diharuskan mengawali dengan membaca suratul Fatihah yang dihadiahkan atau dikhususkan kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian melanjutkan untuk membaca wiridan atau bacaan solawat tersebut sebanyak 3 kali bacaan di setiap selesai solat fardu. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan dengan caranya Allah sendiri, dan kelapangan hati, keselamatan fid dunya wal akhirah. Wallahu alam, semoga menjadi amalan yang membawa barakah dan manfaat fid dunya wal akhirah untuk Anda bersama dengan keluarga. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.